Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Tentara gak ada yang putih-putih. Siap. Minimal seperti kamu ini. Siap. Jelas kan ini? Siap. Nah, minimal kamu hitam ya. Siap. Kamu jangan sempat putih. Siap. Kalau kamu putih kamu pelanggaran. Siap. Kamu hitam terus ya. Sebagai seleb cing yang hidupnya hanya dieksploitasi dijadikan konten, yang lato-latonya sudah dihilangkan, yang punya babu miskin, yang beli dry food kiloan. Dengar ya perempuan jahanam, dari 2019 aku ni udah main TikTok. Kau hitung udah berapa banyak royalti ku kotoran, ha? Selama ini udah ku diam-diamkan ya perempuan jahanam. Berpoya-poya kau pakai-pakai duitku. Sekarang aku udah gak tahan lagi. Biar ku ungkap ini ku publik, biar semua orang tahu kejahatan kau. Tega kau beli dry food aku yang kiloan. Gak pernah kau kasih aku makan enak. Di mana ahlak kau perempuan jahanam? Kalau di depan kamera kau kasihlah aku makan-makan yang enak-enak di belakang kamera, sedialin yang siapa kau buat. Terus nanti, dry food yang kiloan ini. Kau posting-posting lah ini, sengaja lah kau menghancurkan nama baikku sebagai papan atas seleb cing. Kayak gini cara kau sama aku, ha? Sebagai seleb cing yang hidupnya hanya dieksploitasi dijadikan konten, yang lato-latonya sudah dihilangkan, yang punya babu miskin, yang beli dry food kiloan. Dengar ya perempuan jahanam, dari 2019 aku ni udah main TikTok. Kau hitung udah berapa banyak royalti ku kotoran, ha? Selama ini udah ku diam-diamkan ya perempuan jahanam. Berpoya-poya kau pakai-pakai duitku. Sekarang aku udah gak tahan lagi. Biar ku ungkap ini ku publik, biar semua orang tahu kejahatan kau. Tega kau beli dry food aku yang kiloan. Gak pernah kau kasih aku makan enak. Di mana ahlak kau perempuan jahanam? Kalau di depan kamera kau kasihlah aku makan-makan yang enak-enak di belakang kamera, sedialin yang siapa kau buat. Terus nanti dry food yang kiloan ini. Kau posting-posting lah ini, sengaja lah kau menghancurkan nama baikku sebagai papan atas seleb cing. Kayak gini cara kau sama aku, ha?